Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Anjar Essence Oil. Nah, di sini saya akan memberikan lagi tutorial untuk galatama ikan emas ya, media onggol-onggol. Nah, kemarin semalam saya upload videonya kita strike babon. Nah, ini sekarang saya akan buka racikannya, kita dominan ke garlic ya. Bahan-bahannya apa saja ya? Di sini ada tenggiri, ini ya tenggiri. Kemudian ada coya, ini coya. Kemudian almond, ini ya almond. Kemudian ini yang utama garlic. Ini serai ya, ini serai wangi. Kemudian usar. Nah, ini usar ya, usar. Dan kemudian yang terakhir ini daging. Nah, untuk pastanya saya menggunakan pasta stroberi. Nah, bisa juga pasta pisang ambon, bisa juga pasta pandan. Nah, jangan lama-lama, kita langsung aja ke pembuatannya ya. Let's go. Di sini bahan yang pertama kita menggunakan serai. Serai kita menggunakan 35 tetes ya. Serai kita pakai 35 tetes. Ini ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, di sini serai ya kita menggunakan 35 tetes. Kemudian almond. Nah, ini almond kita pakai 20 tetes. Almond kita menggunakan 20 tetes nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Almond kita menggunakan 20 tetes. Dan kemudian garlic. Nah, di sini saya pakai garlicnya 25 tetes. Garlic saya pakai 25 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, garlic kita menggunakan 25 tetes ya. Kemudian yang selanjutnya kita pakai tenggiri. Tenggiri kita pakai 20 tetes. Kemudian kita masukkan tenggiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, tenggiri kita pakai 20 tetes ya. Kemudian selanjutnya lagi coya. Nah, di sini coya kita menggunakan 25 tetes coya. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Coya kita menggunakan 25 tetes ya. Kemudian daging. Nah, daging kita sama, kita menggunakan 25 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, untuk daging kita pakai 25 tetes ya teman-teman. Dan kemudian kita pakai usar. Nah, usar ini kita pakai 5 sampai 10 tetes. Jadi usar kita pakai 10 tetes bisa, 5 tetes bisa ya. Kita pakai 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Usar kita menggunakan 5 tetes. Nah, ini ya. Nih. Kemudian kita ratakan dulu, kita cium aromanya.
aromanya mantap ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita menggunakan pasta strawberry. Bisa menggunakan ya, kita bisa menggunakan pasta pandan, pasta pisang ambon, pasta strawberry. Kita pemakaiannya hanya 1 sendok makan. Nah, ini kita hanya pakai nih 1 sendok makan ya. Kita pakai 1 sendok makan. Nih teman-teman, 1 sendok makan ya. Pastanya bisa pasta strawberry, pisang ambon maupun pandan. Kemudian kita ratakan lagi ya teman-teman. Kita aromakan lagi. Aromanya luar biasa teman-teman. Nah, ini janji saya ya teman-teman, yang banyak komen kemarin, Mas bikin racikannya yang dapat babon. Nah, ini tadi racikannya ya. Ini semua buat kalian. Jangan lupa ya, buat kalian yang belum subscribe, segera di-subscribe, di-like, di-komen, dan ditonton videonya. Besok saya upload lagi untuk racikan yang lebih dominan lagi, intinya ikan makan. Sekian dari saya Anjar Esen Oil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania mantap.